Hi guys, ketemu lagi dengan Tante Debs. Jadi ceritanya tadi tuh aku unboxing secara live. Ya, terus tiba-tiba aku tuh lupa kalau pakai HP. Aku tadi live pakai HP. Nah, kalau pakai HP, terus tiba-tiba HP-nya ada yang nelpon, bubar langsung ya. Nih aku menunjukin sama kalian. Tadi udah setengah jalan mau unboxing dan aku agak-agak gaptek. Udah lama kayak nggak pakai MacBook. Tapi guys, aku kemarin mesen ini ya, itu rada-rada yang kayak, kok warna gold, mau warna gold, warna silver atau apa. Ternyata ini ada jenis warna baru ya, and I really, really love it. Karena ini namanya ternyata rose gold. Tadi subscriber aku yang ngomong, viewers aku yang ngomong pas tadi lagi live. Dan aku tuh kayak blown banget, gak tahu cara, kayak cara scroll, cara apa. Dan ternyata ya, yang baru ini, dia itu apa sih istilahnya punya kayak asisten yang bisa ngomong gitu loh. Okay, ini not now. From a Mac, time machine backup or status with or for emergency. Okay, not now. Ini dia minta untuk dimasukin Apple ID ya guys. Yuk, kita coba. Oh, jangan diliatin. Nanti kalian tahu Apple ID gue. Kelihatan nggak? Gak bisa, nggak bisa gitu. Hampir loh, aku lupa. Kita masukin dulu Apple ID-nya. Oh bukan, bukan, salah. Itu malah passcode-nya, gimana sih? Nah ini dari. Dari tadi gue mencet-mencet layar tau gak sih, kirain ini kayak apa namanya touchscreen. Lah kenapa? Uff, mati gue. Hah? Di atas kayak jadi tadi dia barusan ngirim notifikasi ke HP aku yang ini supaya aku bisa ini apa namanya I have read. Nah tuh dia bilang lu udah baca belum semua. Udah baca belum semua ya, notifikasi harus agree katanya, harus agree man, agree. Tuh I have read and agree. Duh. Kalian kalau bikin password, kira-kira disamain nggak semuanya? Kalau aku, kayaknya kalau ada yang tahu passwordku, kayaknya aku doom deh. Karena hampir semua passwordku sama. Malum kita sudah manula. Sudahlah yang aneh-aneh pakai acara, pakai kode-kode apa itu sutra lah ya. Nggak usah lah ya. Kita pakai ini aja. Mana tuh kepalanya?
Nih, tadi aku sudah sempat julid ya, aku bilang bahwa pasti nggak ada kepalanya. Ternyata ada kepalanya, geng. Ini buat power mana sih? Oh ini. Oke. Okay. Screen time lah, ada inilah. Udah ini kita buang-buangin ya plastiknya. Nih plastiknya dari packingnya tadi. Kalau kalian mau lihat awal mula aku tadi unboxing, silakan kalian nonton. Silakan kalian nontonin apa tuh? Liveku tadi. Cuman tadi kepotong gara-gara ada yang nelpon, guys. Gara-gara mau ngurusin perpanjangan paspor. Jadi ya gitu. Jadi kalau kalian mau lihat awal-awal gimana tadi gua kaget. Tadi gue pakai kaget loh, guys. Asli gue kaget karena Hey Siri. Jadi disuruh set up Hey Siri. Hey Siri, open the documents folder. Hey Siri, show my downloads. Hey Siri, what's the weather? Jadi gue disuruh ngerekam suara. Hey Siri, nih kalau nggak percaya kan. What does the rest of my day look like? Oke. Okay. Nah, itu series beauty. Kita klik. Not now. Setupnya banyak banget, guys. Ini gue harus beli bu ininya. Touch ID, kita bisa pakai fingerprint, guys. Di mana sih? Oh, di sini. Tadi gue nyari-nyariin mana Touch ID-nya. Apakah di sini? Ternyata di sini, guys. Alright. Oke, jadi aku harus taruh finger. Langsung nanya mau set up itu apa? Apple Pay. Wah, canggih ya sekarang ternyata. Kosha. Banyak ya yang harus diatur ternyata. There's so many. Kita perlu light, dark, auto. Continue. Banyak guys ternyata. Adapsi water turn continue. Wah. Banyak sekali. Yeay, udah jadi. Like this, tada. Welcome to the Apple family, ya. Ada iPad, ada ini, ada iPhone, ada iMac.
Ngefans banget ya. But I really really love this. Biasanya aku kalau ke kantor bawa itu doang, tapi sekarang aku bisa bawa ini buat kerja. Karena kalian kalian lihat tuh ya kan, ada buat USB-nya. Jadi what? Tetap aja nggak bisa. Mampus. Kayaknya gue harus beli extensionnya karena USB-nya nggak bisa pakai yang biasa. Wow. Ya udah. Ya sudah.